Malut United Football Club bakal memiliki stadion sendiri. Stadion ini akan dibangun di Desa Kusu, Kecamatan Oba Utara, Tidore Kepulauan. Asisten manajer Malut United FC, M. Asgar Saleh menyebutkan stadion klub yang disponsori Mineral Trobos ini diberi nama Stadion Malut United Arena. Letaknya di Pulau Halmahera yang eksotis. Stadion Malut United Arena ini berkapasitas 20.000 penonton, dan kalau berhasil dibangun maka ini merupakan salah satu klub sepak bola di Indonesia yang membangun stadion sendiri, ucap Asgar, Senin tanggal 31 Juli tahun 2023. Ia menjelaskan, alat berat sudah akan diturunkan di kawasan Desa Kusu untuk mulai melaksanakan proses pembangunan stadion. Jika tak ada aral melintang, tanggal 14 Agustus dilakukan peletakan batu pertama pembangunan stadion. Stadion ini sangat indah, karena berada di ketinggian, posisinya dapat lebih mudah melihat Tidore dengan jelas, ungkapnya. Asgar mengaku, sembari menunggu proses pembangunan yang akan memakan waktu 3 tahun, untuk sementara homebase tim yang akan bermain untuk Liga 2 ini bakal berkedudukan di Jakarta. Namun, mudah-mudahan tahun depan Stadion Gelora Kieraha di Ternate sudah jadi venue untuk Malut United FC, ya sambil menunggu proses pembangunan Stadion Malut United, jelasnya. Ia menambahkan, jika tahun depan mulai bermain di Ternate, maka Mineral Trobos akan membuka kursi khusus dengan kapasitas tertentu di stadion untuk anak yatim piatu dan siswa SSB dapat menyaksikan Malut United FC. Misalnya, kalau kapasitas stadion 20.000, maka bisa jadi insya Allah dibuka 3.000 kursi untuk mereka, pungkasnya.